Ya. Final Tunggal Putri Junior. Gias Jawa Tengah, kita Jawa Timur. Ya. Ini adalah set yang ketiga. Final Tias Jawa Tengah sementara unggul 2-0 set yang ketiga. Dan di set yang ketiga ini sementara tertinggal 4-5. Set yang ketiga 2-0 untuk Tias. Gagal kembali Tias. 6-4. Empat enam pindah bola. Ya, 5-6. Satu angka selisih dari kedua pemain ini. Kias 5, Vita 6. Ya, satu blok dari Vita tadi terlalu memanjang, menambah angka untuk Vita. 7-5. Untuk final Tunggal Putra Junior masih malam ini ya. Jangan kemana-mana, ditunggu saja. Mungkin setelah pertandingan Tunggal Putri ini akan berlangsung final Tunggal Putra Junior. Muhammad Afan dari Jawa Timur melawan Gibran dari Jawa Barat. Ya, sungguh satu angka sekarang. Final Tunggal Putri Junior Jawa Timur, Vita. Jawa Tengah, Tias. Kedudukan sementara Tias unggul 2-0. Dan di set ketiga ini 7-8. Vita tertinggal satu angka. Ya, memanjang pengembalian dari Vita tadi. Sehingga Tias sekarang saat ini unggul 9-7. Dua angka lagi dibutuhkan oleh Tias untuk menjuarai nomor tunggal putri junior. Memanjang kali ini Tias 9-8. Tias di semifinal tadi mengalahkan Novida dari Jawa Barat dengan skor tipis 3-2. Dan di babak semifinal Vita mengalahkan Nida juga dari Jawa Barat dengan 3-0. Menyangkut di net, pengembalian dari Tias tadi 9-9. Gagal Vita. Championship point untuk Tias 9-10 set yang ketiga. Apakah Tias akan memastikan gelar juara diraihnya? Ya, keluar Tias. Jus 10-9. Set yang ketiga. Berkonsentrasi Tias. Ya, 11-10.
kembali championship point jika Tias mampu memaksimalkan angka ini, maka dia akan menjadi juara tunggal putri 10-11 Pitase. Kemanjang kembali Jus. Oh, masuk ternyata, dan Tias memastikan diri menjadi juara, dan dengan demikian medali emas pertama diraih oleh Jawa Tengah dari nomor tunggal putri junior atas nama Tias, mengalahkan Pita dari Jawa Timur dengan 3-0.